kembali dari Hayu. Pelbro pun juga sudah bergerak menuju ke arah SK atas dan sepertinya akan coba untuk melakukan jiggle. Namun sepertinya Pelbro langsung dimusnahkan di area SK dan satu pemain tersisa. Hayu tidak terdeteksi keberadaannya, bahkan berhasil mendapatkan satu pemain. Menarikin di awal-awal detik dan juga permainan. Kali ini coba untuk merapatkan barisan pertahanannya. Dua terlihat, coba dan pasti satu didapatkan dua. Benar. Satu pemain yang berada di area SK dari CT-nya dan wah, Hayu berhasil dipotong. Namun Moses coba untuk menukar, berhasil mendapatkan satu kali ini. Masih ada satu pemain yang coba untuk langsung ngejar perkara Moses dan Moses. Coba untuk bersabar karena memang agak sedikit riskan untuk keluar. Betul sekali, berhasil diamankan one on one situation kali ini. Hayu, oh my god, terlihat keberadaan seorang Hayu coba dikejar karena memang begitu sangat jauh situasinya, tidak terjangkau oleh pemain terakhir di kekuatan jauh dan bahkan Hayu barisan pertahanan tim FR dan bahkan terlihat Pelbro coba untuk memberanikan diri melakukan tracing ke arah AB. Satu terlihat coba untuk dilewatin saja satunya lagi dan bahkan dua kill dia main, tidak ada tracking yang terjadi untuk meneruskan langkul lagi tracing ke arah BPA kali ini. Dari arah L berhasil diamankan Moses. Oh my god, sayang sekali Pelbro agak sedikit melakukan sedikit keterlambatan follow up dan bahkan iya menggonal sama, sama dan Moses sekarang lawan dua pemain, berhasil mendapatkan satu. Klaim bom berhasil dipasang kali ini di side A. Satu Bonau akan menjaga di area side aja. Moses melakukan decoy, dia melakukan lompatan sedikit namun sepertinya untuk mengganggu backup yang akan dilakukan oleh FRT. Satu pemain terlihat di area tangga, berhasil ditumbangkan namun ada follow up dari seorang Pelbro yang cukup baik. Dua melawan tiga sekarang, Dev sudah kehilangan cukup banyak XP, harus menjaga kondisi tubuhnya namun Pelbro berhasil ditukar. Satu kali ini di mana FR Team berhasil mencoba untuk mengakuisisi area dari side A-nya. Namun kita lihat tadi blunder terjadi. Hayu bisa berhasil mendapatkan kill tambahan. Dan situasinya justru tidak cukup baik sekarang. Satu pemain tersisa, tidak ketahuan posisinya. Yeah. Namun dicek. Ada pemain terlihat memang. Venom pun akan menahan di area balik pintu. Namun bom sepertinya akan dilesakan. Satu pemain berhasil tumbangkan. Dan Venom membuka badannya. Dan sayang sekali Green Tea tersisa. Berani untuk berdiri di area AC ataupun SC batunya dan tiga pemain akan coba untuk masuk, satu melakukan backup di area tangga, bahkan tiga pemain di area SC tidak bisa untuk ditumbangkan. Namun kita lihat ada follow up yang cukup baik. Sekarang keadaan berbalik, tiga melawan dua. Tersisa berhasil dipotong pula, tersisa HSN dengan menggunakan pindad kali ini. Sudah ketahuan juga posisinya berada di area tangga SC. Dua pemain dari Slov sepertinya akan melakukan gerakan yang berbeda. Mereka akan melakukan tetap pulang. Seorang pemain coba untuk diantisipasi, bahkan hanya sudah ada 3 orang pemain dan di sisi lain juga SC-nya berhasil diamankan oleh The Chris. Coba untuk bertahan kembali 3 versus 4 sekarang situasinya. YC bom telah terpasang di arah aset, berhasil mendapatkan satu. Harus tumbang dan bak pastinya berimbang 5 melawan 5 dan bom sudah terpasang di area side A. Bagaimana Vers dan satu rekan lainnya menahan di area side A? Akankah retake kembali berhasil dilakukan? Klopp sudah melihat satu pemain dan Chris berhasil ditumbangkan tadi begitu cepat. 3 melawan 2 sekarang. Vers akan coba untuk berlari ke arah tangga SC, bahkan kali ini sudah terbaca pergerakannya di area tangga SC. Akankah ada defuse yang dilakukan? Karena sekarang dua pemain masih tersisa dari Slop. Flare saja di area mid, bahkan berhasil telah terpasang di arah AC 3+2 di mana Venom dan juga Greedy coba melakukan retake di arah batu yang coba terlihat. Satu orang ditumbangkan HSN dan bahkan YC berhasil masih belum berhasil ditumbangkan. Green Tea masih tertahan di area SC juga. Sepertinya side B akan coba dipilih oleh Green Tea di arah ujung fence dengan cukup sigap memotong pergerakan dari Green Tea dan satu pemain tersisa. Kun harus berhadapan dengan 3 pemain kali ini, sudah langsung namun begitu banyak bom juga yang dilepaskan dari area mid. Harus menghindar dari seorang Venom. Satu pemain berhasil mendapatkan, bahkan dua pemain hilang dengan K400 kali ini. Vers akan coba untuk mendapatkan pemain yang mengandalkan informasi keberadaan dari pemain yang berada di arah A ujung. Lihat bom coba dilepaskan ke arah side, tidak ada pemain yang menjaga di arah side-nya dan Vers akan dengan cukup mudah melakukan planting. Namun di arah belakang dua pemain bahkan tiga harus hilang kali ini. Tersisa Vers dan juga Vince. Bom sudah terpasang namun sepertinya retake akan bisa dilakukan. Vers coba untuk melakukan follow up dengan K400 ke arah tower rusak. Lempar K400 coba untuk mendapatkan satu, berhasil tumbangkan. 32 sekali situasinya dan bahkan habis the shot. Oh my god, berhasil dimanfaatkan. Chris seorang diri tersisa melawan tiga pemain dari tim hantam. Satu berhasil tumbangkan memang. Kali ini coba di fight kembali dari set B. Ada perpotongan yang akan dilakukan. Sayang sekali. Ada
Dan bahkan kali ini sangat hati-hati Yuki, tidak mau terburu-buru dia melakukan gerakan-gerakan yang sangat merugikan dirinya. Bergerak ke arah kiri, terlihat ataupun terdengar langkah kakinya. Coba diantisipasi, masih nap dan juga nap. Alhasil nap dengan kesembangkan seorang YC tadi. Dengan K400-nya Moses masih dengan sangat baik menjaga badannya di area lorong. Sementara dari arah belakang, dua pemain dari FR Team berhasil tumbangkan. Satu lawan tiga ke arah belakang untuk melakukan perpotongan dari belakang, di mana HSN mendengar langkah kaki sepertinya coba di fight. Terus tumbangkan, lempar ke 400, berhasil dihindari memang. Dan seorang Hayu berjalan melangkahkan kaki untuk memotong laju pergerakan. Satu berhasil tumbangkan, tapi tidak untuk kedua kalinya. Menjadi sebuah keunggulan jumlah pemain untuk tim Hantam by GLM. Tinggal menunggu waktu ya. Dan Vince kembali melakukan duel di area mid. Masih belum menyerah dia. Coba untuk terus-menerus melakukan pikulangan. Kalau Bro berhasil dapatkan bersama dengan Kiamara. Tersisa satu pemain kali ini dari FR Team. Seorang DFO terdesak di area mid dan jauh oleh seorang Dev. Dan kontrol mid yang dilakukan oleh FR Team ini sangat baik. Namun masih berhasil ditumbangkan pula oleh YC. Side A masih belum bisa diambil. Namun tiga pemain yang dihadapi gua rasa terlalu banyak untuk bisa ditahan oleh seorang Kiamara. Kali ini side A-nya bakal coba untuk dimasuki. Pelbro masih bertahan, namun tidak untuk peluru dari seorang YC. Para lainnya Hayu berhasil mendapatkan seorang nap. Namun dua pemain tersisa kali ini. Hayu mendapatkan kill tambahan di area side A. Dua pemain sepertinya terjepit. Masih menunggu pergerakan, namun kita lihat dari seorang Hayu. Ya, di arah A side, dan kali ini coba untuk melakukan counter lagi. Dari arah kamar, Moses berhasil menentukan satu. Kemudian juga Dev. Ada pertukaran kill memang, tapi tidak imbang. Dan kita kembangkan Moses menjadi sebuah kerugian kembali, di mana dua pemain bertahan, tersisa Pelbro dan juga Hayu. Walaupun Hayu berhasil mendapatkan satu, bom telah terpasang di arah side B. Pelbro sudah terlihat seorang pemain. Miss the shot seorang Pelbro. Harus menyisakan Hayu seorang diri. 35 HP tersisa, belum beranjak dari posisinya. Seorang Hayu kali ini kembali membuka kill. Pers harus tumbang. Fight terjadi di area L. Pelbro pun menyusul. Kali ini HSN berhasil dapatkan. Kemara dan juga Dev kembali menambah pundi-pundi kill. Sekarang Dev nambah kill kembali. Dan Pers tersisa seorang diri. Iya, dan tidak bertahan lama. Langsung saja Kiamara berhasil mengamankan poin kelima. Tapi tiga orang pemain berhasil diamankan sangat cepat. Dan kill yang terjadi, bahkan kita lihat lagi satu berhasil tumbangkan memang Moses. Tapi tidak bertahan lama. Pelbro seorang diri di arah SKB berhasil mendapatkan. Sang Moses masih terkena splash damage saja. Pelbro akan secara perlahan mencoba menumbangkan satu pemain di area Venti. Namun justru tergap tadi dari seorang Pelbro. YC berhasil menumbang. Melakukan retake tapi menunggu bala bantuan dari rekan timnya yaitu HSN. Bergerak tapi sayang sekali Vince harus tumbang. Di mana HSN agak sedikit melakukan. Ini yang punya K400. Betul. Ini akan menjadi clearing yang cukup berbahaya tentunya dari FR Team apabila mereka nggak bisa ngindarin kampatan. Bahkan Pelbro tersisa seorang diri, dan kita lihat bagaimana Hantam by GLM memastikan poin kemenangan mereka atas FR Team. Bomb defuse. Map yang kedua.